Praise to Allah, may Allah's uh, peace and bless be upon our Prophet Muhammad, sallallahu alayhi and to all of his friends, his companions, and all of the people who follow them until the Day of Judgment. Okay, so uh, first of all, we would like to say thank you, yeah, for all of the respected parents and all of the uh, our beloved students, yeah. For joining this afternoon session, yeah, with us, yeah, inshallah, we're gonna have the MYM program socialization, yeah, and then for today, inshallah, we're gonna have three speakers, yeah, or probably two speakers, and then the first one is Ustad Mustafa Yamin as the TICA director. Assalamualaikum, Saj. How are you today? Waalaikumsalam, Rabbil Alameen. Alhamdulillah. thanks, okay yeah thank you is that and then the next one will have mr matt uh holden yeah as the director of obs sonic hello yeah hello hello yeah okay and then the third one will have miss effie listiana as the TICAE coordinator uh salam Terima kasih. Oke, okay, so I think without further ado, yeah, we can have the first agenda, which is the opening remarks by Ustadz um, Mustafa Yamin. Ustadz, the floor Ustad, is yours. Oke, okay. thank you very much Ustad Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, nakhmanu wa nasta'inu wa nasta'firu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayati amalina, mayyadillahu fallamu wa mayyadillahu fallahilillah. Shaduallahu lilladluhu wa lilladzirittalah wa shaduanna muhammadan abduhu rasulullah nabiyya wa aada. For the special grace of all, I to Allah, for all His mercy and blessings, so we could be here today, and Salaam and salawat is given to below Prophet Muhammad sallallahu alaihi and his uh, family, his companions, and his followers until the day of the judgment. Uh, first of all, thank you very much to uh, our respected uh, parents, uh, abu and umu, for your being able to attend this uh, session, which is uh, is a part of our uh, part, you know, our effort in order to build the communications between the school, uh, our schools with uh, parents regarding about the tic uh, america europe programs for in this event uh, we are glad to have uh, uh, Matt holden to, uh, welcome uh, mr Matt holden for being with us for this uh, session Pleasure. Uh, so now is going to be the second session uh, for us to present or uh, inform parents regarding about the level 3 programs as well as mym and uh, others uh, english so, once again, uh, we would like to thank you very much for all your time, uh, for all uh, Abu and Umu. Uh, inshallah, this uh, session will be giving a better understanding about the TICAE programs regarding the academic uh, aspects, which is uh, offering the level three or uh, foundations uh, study uh, programs for our students at the TICAE. That's all. Thank you very much. Barakallahu fiikum. Salawawalikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamla. Bismallahu fiiran. Yeah, Mustafayamin for giving the opening remarks. Yeah, and inshallah, um, Yeah, we're gonna move on to the second agenda, which is the presentation. Yeah, of the OBS uh, introduction and then note uh, uh, three. Yeah, by Mr. Matt Holden. Yeah, okay, Mr. Matt. Uh, please. Yeah, you can start now. Fantastic, thank you everyone. So, uh, uh, good, good evening in Indonesia and uh, good morning uh, from the UK. Uh, uh, some of you may or may not know, uh, I am uh, Matthew Holden. So, I'm one of the uh, directors and founders of Online Business School here in the UK. Uh, first of all, I just want to give you a, a brief presentation about what we do uh, and how it can benefit you and, and your academic studies in uh, obtaining a UK degree. Uh, so, first of all, I'd just like to share my screen and I'll start the presentation and just briefly uh, go through uh, uh, how, how the model works, how the level three works, and the benefits to you as a student uh, and what opportunities uh, this can bring to you. So. Uh, if you could just let me know if you could see the screen. I think it should be on there now. Oh. Yeah, we can see it. Yeah, Mr. Great. Great. Well, yeah. Okay, excellent. So uh, as I mentioned, my name is Matt Holden from, from the Online Business School in the UK. So uh, the, the goal of Online Business School well, was to create a, an affordable and flexible uh, model whereby students from all across the globe could, could study uh, a UK qualification flexibly and cost effectively and ultimately obtain a UK uh, undergraduate or postgraduate qualification and ultimately a UK degree. So uh, with online business school uh, we're offering a uh, Uh, qualifications all the way from foundation year all the way up to MBA level. Uh, today, I know we'll be talking more about the foundation level courses. Uh, so, so uh, in, in that respect, uh, our foundation course, uh, as I mentioned, is done fully online uh, with, with plenty of support, which I'll explain about further. Uh, and, and this model can actually obtain a UK degree or qualification a lot cheaper than the traditional method of, uh, say, doing it on campus in the UK, for example. so all of our courses including our level 3 foundation course uh, are all regulated in the uk by ofqual so ofqual are uh, the uk government governing body of qualifications uh, so when you study with online business school the foundation level 3 course you have total peace of mind that this is a recognised uk qualification that is accepted by both uk government and UK universities, which I'll explain about in a little bit more detail in a moment. So uh, they're fully recognised. Uh, we work with a number of UK awarding bodies to accredit the Level 3 course. So we work with Qualify and OTHM. So it is a fully regulated uh, programme that gives recognised UK university credits on completion of the course. So at Level 3, foundation year we have various subjects so we have uh, management uh, workplace skills people and organi organization uh, and various stem stem courses now uh, the level three course uh, as i mentioned is flexible study so uh, again study at your own pace obviously you'll be studying locally in indonesia so you're going to have plenty of uh, support, support and you'll probably have some classroom uh, teaching also in indonesia but our online online portal will also complement that. So you'll have your classroom teaching, but alongside that, you. you'll still have access to the portal uh, so you can study your course outside of the classroom teaching so again the flexibility of study uh, is there to see whereby you can log in and study at your own pace as well uh, with lots of handy features and lots of support which i'll which i'll explain a little bit more further detail uh, shortly so the foundation year uh, will actually enable you to then move on to a uk undergraduate program so if you study this foundation year you'll receive a diploma qualification this diploma qualification can then be used for a uk uh, uk undergraduate degree whether that is through online business school whereby you would then move on to our level 4 and 5 program or alternatively you could choose a uk undergraduate program of your choice whichever route you decide to take the level 3 will enable you to do the undergraduate degree in the uk uh, entry requirements so the the entry requirements for level three generally are, are students who are 16 and have a high school education and then uh, for the level four and five students who uh, are 18 and hold a full secondary education. so by doing the level three we'll give you the correct criteria to then enroll onto the level four and five program as I previously mentioned. Now, if you go on uh, to, to study the level four and five, you would then have a choice of UK universities you could complete the final year on uh, at the, for your undergraduate degree. Or alternatively, if you wanted to do the level three, the universities below would accept you from, uh, to accept you uh, to enrol onto that undergraduate programme from year one. So we have strong uh, university links with Anglia Ruskin, Middlesex, UCLan, New Buckinghamshire, uh, Gloucestershire, we've also just added Coventry as well. So, uh, when you complete the Level 3 programme, you will have the opportunity to enrol with one of these UK universities. Uh, again, OBS will facilitate this, we will assist you in your enrolment, and uh, you have the opportunity to either complete it online with the university or alternatively come to the UK. So both options again are available. So it just proves how valuable the, the level three foundation course is, whereby it gains you access to, to a number of UK universities that we work with. So uh, main benefits of why you should study with OBS. So again, as I as I previously mentioned, uh, you can study it around your existing commitments. Uh, so it's very flexible in how you study. Uh, of course uh, affordability so uh, the, the price is very cheap compared to uh, you know studying a traditional way a foundation year perhaps at a, a local college in the UK for example. so it's going to save you a lot of money in the process. Uh, we have uh, dedicated tutor support which I'll explain about in a moment. Uh, we also have access to our hubs as well which is totally free of charge which again I I'll explain about in a little bit more detail now. So tutor support. So how you actually study with OBS? Now, obviously, you'll be studying this uh, in in in. in and you'll be having some classroom support. But what OBS will be doing also is tutor support. So every two two weeks or a month, OBS will will be doing a live webinar, whereby uh, an academic from Online Business School in the UK will be hold holding a session uh, where you can obviously join a session, you can ask the academic questions, uh, and this will give you a great insight and further depth into the, into the subject, uh, and just really really help your learning of the subject. Again, all of these webinars are recorded. So if you do happen to miss the webinar or you want to watch it back again, uh, they are all recorded on your portal. So uh, again, you can revisit and rewatch and and, and uh, you know understand the videos better by by going back to it and watching it at a later date. So. Uh, you can log into the platform at any time. Uh, you can study uh, at any time. So it's very flexible in that sense uh, and just gives you, you know, uh, complete flexibility and less stress when you are studying the course alongside your classroom teaching in, locally in Indonesia. As I mentioned, we also have uh, a range of hubs. So again, when you were to enrol onto the level three course, uh, you would have all this free of charge. It is fully included in the fees. So uh, they're just nice, uh, an added bonus, uh, just to just to improve other aspects of your learning and general general well-being as well. So if we just briefly look at the hubs, so we have a wellness hub with various uh, resources on the work work life. balance for example uh, mental well-being for example uh, mindfulness so there's various resources and exercises to assist you in that area of your life uh, then we have a career hub which is very useful because ultimately a lot of you will be doing this course uh, to improve your career prospects obviously so with the career hub we have uh, interview and job preparation skills uh, cv writing tips uh, so th there is a lot of uh, exercises and hints and tips in ways to prepare your CV to ensure you know you have the best possible chance of, of securing your dream job. So we're giving you all of the skills necessary uh, to, to ensure that you know you're, you're getting the best possible chance of securing your job uh, on completion of, of your program. Uh, we then have Buddy Hub. So, again, uh, you're not alone when you study. When you're outside of the classroom environment, we have a forum so you can connect with other students, you can discuss ideas, you can discuss your course. So, it's very interactive. Uh, there is always students there to speak to uh, when you're outside of the classroom environment. Then we have the Resource Hub. so as i previously mentioned this is where all of your uh, the webinars are housed so you can go back and, and watch a webinar again uh, we have various ebooks and uh, we have other resources as well so again uh, lots of extra resources on top of your course content in the in the resource hub so it's just giving you uh, you know extra more in-depth learning uh, as you study uh, the study hub is actually where all of your uh, material is housed so uh, the material the material kit consists of uh, videos, uh, There there is uh, drag and drop exercises so the way you study with online business school is very interactive it is not simply just reading text there is a lot of video content uh, there is a lot of examples to watch uh, and learn from uh, there is exercises throughout the material so it's a very interactive way of learning to keep you engaged uh, and you know to, to keep to, to ensure that you're enjoying your course ultimately and, and ultimately finishing your program as well keeping you engaged right to the end uh, we also have our personal development hub so again uh, as i mentioned this, this it's not just about your studying of the level three program we're here to improve you as an individual and your all-round sort of life skills so the personal development hub, hub has uh, various interpersonal influencing skills uh, we have a short uh, various short courses uh, we have an English language course on there, so as you study, uh, there's also the opportunity to improve your English as you as you study the course, which is a great added bonus. Uh, totally free of charge, including the price, which is another great aspect of studying with us. So, uh, yes, in the personal development hub, lots of extra, extra resources that, that's going to improve you, not just your to complete your qualification, but to improve you as a person and make you a more right, well-rounded person. Uh, we also have the fitness hub. So, again, it's not just about your uh, mental. well-being obviously your your physical health is very important as well to keep to get your physical health uh, up to maximum performance so again uh, we have diet health and fitness tips uh, various exercise regimes so uh, yeah it's not all about your uh, mental well-being we, we're also trying to improve your physical well-being as well and like I said just just improve you and make you a more well-rounded person so uh a few stats. So, uh, students who complete the level three course actually 90% of them go on to complete a UK undergraduate degree. So, uh, if you decide to take this foundation level three course, there is a good chance that you will actually go on. Uh, and be confident enough to then go on and complete a uk undergraduate degree uh, which, which you know uh, would be a fantastic achievement anyone who achieves a uk undergraduate degree uh, uh, you know this is a fantastic indication of what they are like as a person and it's going to really benefit you when it comes to you know obtaining a job uh, and it's really going to improve uh your chances of obtaining a job, whether that be in Indonesia or abroad, perhaps in the UK. We currently have over 10,000 students studying with us from over 50 countries. So OBS is, is a global brand. We are all across the globe. We have many students in Indonesia already. So uh, you are not alone when you're studying with us. There, there is thousands of other students studying across the globe at the moment. Uh, we also have a 4.8 satisfaction rating online. So all of our online reviews are on our website as testimonials as well. So uh, if you have any doubts or you want more information about OBS, please please visit our website, read some of our testimonials and video testimonials and see see what our students are saying about OBS and the experience they have had with OBS. So, uh, as I mentioned, though, uh, that is just a brief uh, snippet of the portal. So, uh, as you can see, there there is a lot of video content. Uh, there is assignments. So, this is a fully assignment-based project. So, there is no written exams. You You do not have to sit in an examination. It is written uh, written assignment. So uh, you study the modules. Uh, there is an, a test at the end of each module to show you have understood what you have learned through the module. Uh, when you have completed the modules, you can then write your assignments. So you are basing this fully on assignments. So you would submit your assignments for marking. Uh, if you successfully pass your assignments, fantastic! You'll receive your final level three diploma certificate uh, from Ofqual in the UK if you happen to fail an assignment you can go away rewrite it resubmit it you'll get uh, feedback from your tutor uh, and then you can resubmit it and hopefully on the second attempt uh, it will pass and ultimately eventually you'll receive your final diploma so uh, yes I hope I hope that gives a brief uh, snippet of how the level three works and the advantages of doing level three and uh, on completion of level three where it can take you in your educational journey and uh, yeah uh, we look forward to welcoming you as a U uh, an online business school student and hopefully one day see you in the UK either studying or working Thanks a lot. okay thank you very much Mr. Matt for the presentation. Hopefully, all of the information will be useful for us. Yeah. Inshallah. Thank you. Okay. You're welcome. Okay. So, moving on to the third agenda, uh, it's the conclusion. Yeah. And then, uh, further explanation of the programs. Yeah. By Miss Effie Lestiana. Okay. Miss Effie, the floor is yours. Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Yeah. Uh, selamat siang Abu Umu. Uh, terima kasih waktunya ya. Ini di untuk yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela uh, kesibukan karena ini masih hari kerja. Oke, okay. uh, kita langsung saja. Ini untuk program SMA di SMA. Uh, Alwildan TIC-AE tahun ini uh, untuk TICAE program uh, yang kita jalankan adalah level 3 atau foundation diploma dengan adanya tambahan satu TIC di Alwildan uh, yang lebih berfokus kepada nasional maka tahun ini TIC-AE memfokuskan kepada untuk uh, international program di level 3 foundation Diploma oke, okay, mungkin untuk review pada saat sosialisasi, mungkin di bulan mungkin dua, tiga bulan yang lalu kita sudah pernah mengadakan TIC roadmap. Ya, namun tidak secara detail dijelaskan programnya karena pada saat itu kita bersama-sama dengan TIC lainnya, baik TIC-ME, Markas, D.I. Oke, okay. uh, namun sebagai review saja sudah disebutkan pada saat sosialisasi bahwa TICAE Roadmap itu adalah level 3 foundation program yang mana core subjectnya tetap adalah Al-Quran pasti ya kita utamakan ya islami kemudian level 3 kemudian ada English dan IELTS kemudian MYM MYM ini sudah tahun keempat tahun ini ya. Ini personal development bagian dari level 3 nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian support subject, kemudian support subject, support subjectnya ada beberapa mata pelajaran yang umum ya seperti matematik, fisik, biologi, chemistry, economic, geografi, sosiologi. Kemudian ada additional subject. Uh, lainnya. Oke. Okay. Nah, jadi singkatnya seperti ini, di SMA program yang kita jalankan SMA TICAE adalah level 3 diploma. Level 3 ini sudah mencakup ke tiga program ini yaitu foundation diploma, course uh, ini academic uh, seperti yang disampaikan oleh Matt Holden tadi, uh, ini adalah diploma certificate yang merupakan foundation program yang menjadi uh, bekal untuk students ya, untuk melanjutkan studi baik di dalam negeri atau di luar negeri. Di dalam negeri pun kalau mengikuti international class dan dia punya foundation uh, certificate itu ada nilai uh, lebih tentunya untuk student. Kemudian, program ini sudah mencakup English language dan IELTS course. Kemudian, personal development, yaitu making yourself memorable, atau MYM course, semuanya sudah include dalam satu program. Ya, Kalau kita tidak mengambil akademik ini, English language dan IELTS course yang diadakan oleh OBS itu, fee-nya adalah 999 pounds sterling. Okay. tapi uh, untuk ke student yang mengambil program akademik ini kita uh, berikan akses free kemudian termasuk MYM, uh, making yourself memorable ya personal development oke okay. uh, jadi uh, ini adalah perjalanannya siswa dari kelas 10 roadmapnya ya sampai ke kelas 12 dengan level 3 ini di kelas 10 seperti yang tadi disampaikan di awal core subject kemudian English dan MYM-nya kita uh, mulai di kelas 10 ini awal uh, ini modul dari OBS tadi kemudian subjek-subjek lainnya dan kemudian di awal kelas 11 level 3 kita masuk ke academic uh, untuk foundation programnya. Uh, level 3 ini kita buat roadmap-nya adalah 3 semester, berarti selesai di kelas 12 semester 1. Di kelas 12 semester 1. Kemudian MYM ada final assessment dan certificate itu di kelas 11 jadi MYM itu 2 tahun. Ya, kemudian level 3 3 semester berarti di kelas 12 semester 1 kita harapkan student sudah komplit semua, sudah selesai eh diploma foundation diploma sertifikatnya untuk level 3 ya sehingga di kelas 12 semester 2 kita memberikan opportunity buat student kalau yang memang punya keinginan untuk melanjutkan studi ke UK melalui obs itu bisa memulainya di kelas 12 semester 2 mengambil level 4 level 4 itu adalah first uh, Year University tahun pertama di universitas, ya. Jadi, level empatnya itu dimulai dari kelas 12 belas semester dua, uh, jadi curi start lah ya. Uh, beberapa modul kita pelajari di kelas 12. ya. Kalau memang mau mengambil uh, studi di UK melalui jalur OBS, jadi uh, seperti kita tahu, S1 di sana itu adalah three uh, years, ya, tiga tahun, jadi dua tahun perkuliahan materi perkuliahan yaitu level 4 level 4 dan level 5 itu melalui OBS kemudian final year nanti uh, project akhir atau kalau di kita itu skripsi ya itu nanti dengan university partner OBS atau university pilihan students ya jadi nanti uh, semua uh, nilai transkrip yang di peroleh di OBS itu dikonversi ke university jadi ijazah S 1 nanti yang mengeluarkan adalah university uh, uh, di UK ataupun selain UK ya sesuai pilihan uh, siswa oke okay, nah untuk yang ingin mengambil local university misalnya mau ikut PTN atau uh, apa mau masuk PTN atau UTBK itu nanti bisa mengambil persiapannya melalui Uh, dan Learning Center ya. Jadi persiapan bisa mengambil di Alwildan Learning Center itu di luar uh, kurikulum dari TICAE. Okay. Karena ada juga student di OBS itu dia yang keterima di uh, ITB UGM ya. Terus dia juga mengambil perkuliahan di OBS karena bisa full online atau nanti tahun terakhirnya mau ngampus ke sana ke UK boleh ya. Oke. Okay. Ya, jadi level 3 eh mungkin eh, Abu Umum sudah dibagikan suratnya mengenai level 3, di situ juga ada link pendaftarannya dan di situ bisa dilihat ada pilihan programnya. Yang kita sebenarnya ada banyak beberapa, cuman yang most wanted kalau di Indonesia itu adalah business management, diploma business in the management, information and technology atau IT dan engineering. Ya. Maka di Alwildan ini kita membuka uh, tiga program ini, Diploma in Business Management, Diploma in IT, dan Diploma in Engineering. Ya. Kalau yang IT dan Engineering, uh, 60 kredit ini setara dengan satu A level. Kalau yang 120 kredit ini setara dengan 2A level, 2A level. Ya. Mungkin selama ini kita hanya familiar dengan A level, A level, Oke, okay, tapi karena ini adalah diploma certificate pre university. Jadi dia udah di atasnya udah ini yang 60 kredit itu satu a level, ini dua a level. Oke. Okay. Nah, nanti di dalam setiap jadi student milih salah satu, contohnya misalnya memilih diploma uh, diploma in business management itu ada enam modul yang dipelajari di dalam modul itu nanti ada topik-topiknya. Nah, per modul itu ada assessmentnya, ya, ada assessmentnya. Nah, nanti saat mereka sudah pas dengan assessment minimal 50%, mereka akan dapat sertifikat uh, dari OBS. Jadi, kalau enam modul, mereka bakal dapat enam sertifikat sesuai dengan judul modul. Ini contoh level 4 ya. Uh, tapi level 3 juga sama sesuai judul modulnya. Jadi bisa menjadi semacam portfolio bagi student ya jadi kalau nanti dia mau melanjutkan ke uni manapun dia punya portfolio sertifikat level 3 itu udah nilai plus untuk siswa dan lebih confident oke okay, ini salah satu sertifikat dari level 3 ya jadi kita badan seperti tadi disampaikan ya regulated by ofpol ini semacam parlemen pendidikannya lah di UK kalau di sini mungkin dikti ya jadi memastikan bahwa semua modul materi perkuliahan apa yang disampaikan adalah sesuai dengan standar kurikulum di uh, perguruan tinggi di United Kingdom. Nah itu di control, monitor, regulated by Ofpol. Oke, okay, ini contohnya kalau student mengambil foundation diploma in engineering. Ya, nanti sertifikatnya seperti ini. Oke. Okay. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa uh, once student mengambil program ini itu sudah include dengan English language dan IELTS preparation ya itu semua lengkap ada webinarnya nanti kita juga ada grup webinar dengan tutor juga ya tentunya selain pembelajaran disupport dengan guru-guru dari Alwil dan ya jadi tetap ini blended learning ya jadi di kelas tetap ada pembelajaran mengikut masuk dalam pembelajaran KBM, kemudian nanti uh, ada support Secara webinar dengan tutor di UK, oke. Okay. Nah, ini uh, sekilas saja untuk Inggrisnya, itu ini topik-topik yang pelajari, dan yang terakhir ini adalah nanti uh, IELTS Training, bukan examnya. Ya, kalau examnya kan kita harus ke British Council, ya. Itu nanti, kalau di sini British Council, nanti itu beda lagi. Bagi yang mau examnya, kalau enggak, ya kita uh, ikuti modul programnya saja untuk improve English uh, dari siswa, karena di... OBS ini tidak membutuhkan IELTS ya, untuk melanjutkan dia ke S1. Itu cukup dengan level 3 sudah lanjut level 4, level 5 nanti final year tidak membutuhkan uh, IELTS karena semua modul perkuliahan sudah in English. Biasanya uh, dari Uni sudah tidak minta IELTS. Yang diminta IELTS itu biasanya kan student yang dari luar uh, English speaker. Oke, okay, selain English Uh, student juga akan mendapatkan modul personal development pengembangan diri yaitu yang dikenal MYM Making Yourself Memorable. Ini tahun ini adalah batch keempat di dan untuk Making Yourself Memorable. Ya jadi ini untuk pengembangan diri uh, leadership ya ini unitnya jadi pengembangan percaya diri konsep diri bagaimana membuat <tuh> visi yang clear uh, mengembangkan kreativiti kemudian program mindset ya untuk uh, sukses. Memaksimalkan ke kelebihannya daripada dia galau sama kelemahan-kelemahannya, kita memaksimalkan ke kelebihannya. Kemudian, personal power ini lebih ke leadershipnya. Kemudian, ini uh, bagaimana caranya melepaskan mental box? Kemudian, relationship bagaimana membina hubungan yang baik dengan sesama teman, dengan yang lebih tua, atau uh, dengan manapun, sehingga orang senang berkomunikasi dan berteman dengan uh, kita. Kemudian health and body management ini juga uh, ada modulnya diberikan ke siswa jadi tidak hanya secara akademik saja namun secara mental, secara health and body uh, kita juga bang uh, siswa kembangkan ya. Oke jadi uh, ini sekilas kalau kegiatan yang untuk MYM-nya yang selama ini sudah jalan jadi nanti khusus yang MYM-nya di classroom learning itu ditambahkan dengan uh, outline course uh, yang sudah um, apa namanya memasukkan islamic values ya jadi nanti disertakan juga dengan contoh-contoh sahabat-sahabat nabi ya bagaimana sahabat nabi begitu percaya diri bagaimana cara uh, mempunyai kecakapan berkomunikasi yang baik itu uh, ditambahkan di modul ini. Kemudian nanti ada grup webinars itu per tiga bulan sekali oleh UK tutor langsung dan selama ini sudah kita lakukan. Kemudian uh, tadi yang saya sampaikan setiap modul ada assessmentnya. Kemudian nanti ada final assessment kalau mereka sudah selesai semua. Kemudian mereka akan dapatkan sertifikat dan accountnya once student uh, mendaftar. Uh, untuk uh, account OBS ini itu aksesnya lima tahun, ya. Jadi meskipun mungkin nanti sudah selesai tidak di -out 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 -out, dan lagi, itu student masih bisa membuka akses modulnya untuk di review kembali materi-materinya. Nah, MYM ini kita juga tidak hanya sekedar pemahaman secara teori saja, namun kita juga ada praktek dan project. Uh, salah satunya bisa nanti semacam public speaking project. Jadi bagaimana mereka punya cakapan berkomunikasi yang baik, ya ini uh, per semester atau uh, setahun satu kali untuk performance-nya ya. Tapi proyeknya itu sudah dilakukan selama pembelajaran itu sudah dicicil dipersiapkan. Oke, okay, jadi singkatnya, uh, singkatnya adalah seperti ini uh, progresnya ya setelah level 3 mau apa sih setelah dari SMA dengan level 3 ini kemana sih kemungkinannya gitu kan jalurnya Nah oke okay, jadi uh, di SMA uh, selesai dengan level 3 Nah jika memang mau melanjutkan kuliah di UK melewati OBS Nah itu bisa mengambil dari kelas 12 semester 2 level 4nya ya sebagian level 4 jadi nyicil uh, curicat, curi start jadi uh, berapa modul diambil di di kelas uh, 12 semester 2. Nah, kemudian dia lanjut, setelah lulus dia lanjut level 45 ini adalah tahun pertama dan kedua secara online. Oke, okay, secara online kalau sekarang itu 2400 sponsoring berarti enggak sampai ya, enggak sampai 48 ya. Sekarang kan di bawah 20.000. Eh uh, ini udah dua tahun kuliah, semua materi kuliah di sini Oke. Okay. Kemudian final year ini adalah UK university-nya untuk project atau skripsi. Jadi ini kenapa OBS itu sangat terjangkau affordable karena tidak dari tahun pertama membayar ke university. Jadi kuliah modul perkuliahan dilakukan melalui OBS. Ya, dengan support-support yang tadi sudah disampaikan oleh Matt Holden ya, ada nanti live webinar, ada uh, private tutor, ada banyak macam ya, dan bisa berkomunikasi dengan student dari uh, manapun. Oke, okay. nah final yearnya nanti baru uh, ke UK university ini pun ada opsi bisa online karena ada student juga yang dia juga double kuliahnya dengan di local university karena harus offline kalau di Indo, atau dia mau ke kampus ngampus di sana satu tahun hanya untuk project uh, tugas akhir atau skripsi. Tapi bagi yang full online wisuda dia harus ke sana wajib. Oke. Okay? Ya, jadi total kalau full online so far selama ini yang sudah berjalan kalau uh, dia S1 full online itu uh, tidak sampai 6000, tidak sampai 6000 pound sterling anggap kalau satu posting dua puluh ribu berarti 120 juta tapi kalau sekarang kan di bawah dua puluh ribu jadi S 1 UK degree oh, tadi universitasnya sudah disebutkan ada Middlesex University Anglia Ruskin ada Coventry uh, jadi uh, banyak pilihannya atau mau punya pilihan sendiri juga bisa atau mau UK University yang ada di Malaysia lebih dekat misalnya atau yang UK University yang ada di Dubai atau di Hong Kong oke okay. nah Kalaupun dia tidak mengambil jalur ini, ah, ingin di lokal saja ya, nggak masalah. Level 3 ini tentunya akan uh, tidak tidak ada yang mubazir ya. Suatu ilmu itu pasti ini akan membawa uh, apa namanya perkembangan yang baik untuk student selama dia SMA dia sudah belajar global knowledge, sudah belajar gimana sih cara uh, dengan modul-modul in English, gimana assessment assignment, gimana komunikasi dengan tutor. Uh, dari UK seperti apa itu pasti uh, akan membangun kepercayaan diri dari student. Jadi kalaupun dia memilih di local university atau apa itu nggak uh, masalah. Ini akan menjadi satu experience yang uh, baiklah untuk perkembangan siswa di masa mendatang. Oke, okay. ini contohnya uh, kalau tadi final year. S1 dia mengambilnya di Anglia Ruskin. Jadi nanti S1-nya bukan dari OBS. OBS itu hanya semacam pathway ya. Jadi membuat perkuliahan itu menjadi lebih terjangkau, kuliahnya lewat OBS. Nanti nilai yang di OBS level 4 dan 5 itu dikonversi ke University. Jadi nanti transkripnya dari tahun pertama sampai tahun terakhir yang mengeluarkan University. Jadi S1-nya ijazahnya Anglia Ruskin University kalau miliknya di Anglia Ruskin. Oke. Okay. Kemudian di kelas dua 12 itu ada Cambridge Assessment English, tapi ini pilihan saja. Kalau misalnya ingin tahu sih kemampuan Inggrisnya seperti apa, ingin ikut tesnya dan ingin punya sertifikatnya Cambridge Sertifikat English boleh ya, tapi ini tidak wajib. Oke. Okay. Kemudian terakhir SMA. Oke. Okay. Ya. Nah, ini untuk payment ya, untuk termasuk fee-nya ya. Program ini seperti disampaikan tadi sudah termasuk level 3, MYM dan English. Level 3 ini pilih Business Management Engineering dan IT. Nanti kita akan sharekan apa namanya modulnya ya. Jadi mungkin bisa menjadi masukan karena sudah ada juga student yang sudah daftar. Cuman masih bingung, uh, parents-nya ingin diskusi sama anaknya, ingin pilih yang mana, bisnis atau IT atau engineering. Nah sebagai bahan nanti untuk diskusi, nanti kita akan uh, kirimkan mungkin uh, lewat WhatsApp grup ya biasanya ya. Uh, itu modulnya apa aja sih yang dipelajarin kalau di bisnis manajemen, kalau engineering apa, terus kalau di IT itu apa gitu ya. Dan itu nanti uh, learning objektifnya kemana gitu ya. Jadi uh, sebaiknya sih inline kalau memang dia sudah ingin ke ekonomi atau bisnis atau apa dia ngambilnya business management. Meskipun ada yang mau ngambilnya science dan lain-lainnya, science kedokteran, tapi dia ngambilnya business management karena business management di sini dia belum mendalam tentang bisnis ya. Nanti uh, jadi dia lebih untuk ke pengembangan uh, fondasinya Uh, contohnya misalnya bagaimana uh, berkomunikasi, bagaimana manage team, bagaimana manage people, bagaimana manage organization, itu kan kemudian efektif communication. Jadi lebih ke skill yang basic sebenarnya, yang itu harus dipunyai juga oleh semua orang meskipun nanti dia mau masuk ke kedokteran, mau masuk ke ke science ya. Nah, uh, untuk uh, biayanya uh, kita memakai fix sembilan uh, rate 19.000 ya. Itu 36 juta 100 .000. ini dari masuk sampai akhir ya dari kelas 7 sampai 12 sudah termasuk tadi exam assignment certificate. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung per tahun itu 12 juta, sebulan satu juta jatuhnya. Ya, ini sudah meliputi pembelajaran OBS, diploma, kemudian personal development English seperti yang disampaikan Matt, tidak hanya MYM dan English, semua personal development courses yang ada di platformnya OBS mereka bisa akses. Seperti tadi gimana sih nulis uh, CV kalau mau uh, apa namanya mendaftar ke university biasanya kan diminta CV, student essay dan sebagainya. Gimana sih kalau interview skill itu juga ada uh, videonya, webinarnya, course semua mereka bebas akses. Ya, kemudian ini sudah termasuk assessment, tidak ada biaya lagi. Written assignment atau final exam, kemudian termasuk UK private tutor karena student berhak e, berkomunikasi dengan private tutor. Nanti tinggal email saja ke student support, e, pingin tanya ini, pingin tanya itu, nanti tinggal atur mereka lewat zoom, sesuaikan jadwal aja jamnya dengan tutor free, tidak ada tambahan. Jadi kayak kita punya dosen privat lah. oke ya. Oke. Okay. Kemudian ini ada tentunya dari Alwil dan sendiri itu ada mentor ya, ada teacher yang secara offline nanti akan membantu penguatan untuk review. Kemudian ada student support juga dari di Indonesia kita juga ada office-nya ada untuk support student. Ada yang juga mau ingin belajar ke sana di luar jam sekolah bisa gitu kan. Kemudian sini sudah termasuk tadi sertifikat untuk diplomanya Foundation Diploma ya dengan uh, badan akreditasi di sana of course. Nah untuk pembayaran bisa tunai bisa angsuran, oke. Okay. Nah untuk ketentuan awal uh, untuk angsuran itu awal uh, pembayaran pertama 6.100 karena walaupun dengan angsuran kita akan tetap daftarkan dan student uh, sudah langsung mendapatkan akunnya jadi nggak harus nunggu lunas dulu gitu. Jadi uh, apa namanya ini minimum yang kita harus bayarkan ke UK untuk mereka mengaktivasi semua modul dan akun buat student dan mereka langsung belajar eh, tanpa harus menunggu pembiaya eh, fee-nya semua selesai. Nah untuk eh, terkait angsuran eh, di Abu umum mungkin sudah di share kemarin untuk link pendaftarannya karena di situ diperlukan data dan segala macam di situ ada angsuran, ada pilihan di dalam link pendaftaran. Kita di situ memuatnya hanya 10 kali memang angsuran, 10 kali angsuran. Namun jika ada yang ingin berdiskusi lagi terkait angsuran, bisa langsung menghubungi saya langsung di nomor ini ya di WhatsApp gitu ya. Tapi kalau memang tawaran yang ditawarkan sekolah untuk angsuran itu sudah masuk di situ, oh oke okay, saya mau lima kali, mau enam kali sudah ada di link, bisa langsung klik aja di situ. Ya, yang penting alamat email student karena itu yang akan dibuat nanti username untuk akunnya. Ya, kalau ada yang kurang jelas dalam mengisi formnya bisa langsung ke saya. Ada parents, beberapa parents juga yang sudah mendaftar dia juga berkomunikasi dengan saya untuk mengisi form itu nggak uh, apa-apa uh, Allah kalau saya lagi nggak Zoom meeting begini saya langsung jawab ya yeah. uh, yeah. mungkin sekian dari saya Ustadz Dimas uh, ya yeah, thank you so, so much Miss Effi for the presentation but yeah unfortunately uh, our time is very limited because it's already the time for Asar prayer right so I think we can just you know probably end the the Or probably we can have one question or you know just directly go to you know i mean and the the meeting and then go to uh, so Asr. miss okay, uh uh no no we just we just uh, we just finish it right now because i know the parents have uh, another activity right okay, okay. okay maybe Eight. i just i just uh, <laughs> try to answer this one this is only the short uh, question actually okay one question then yes Oke, okay. uh, nanti buat Abu Umum yang ingin bertanya, berdiskusi lagi langsung ke WhatsApp saya. Ya, uh, mungkin Mr. Dimas bisa uh, share di room chat. Ya, nanti bisa lanjut di sana. Oke, okay. uh, oke, okay. untuk jurusan diploma yang tidak diminati itu, untuk yang general, kita uh, student diarahkan untuk in bisnis manajemen ya nanti kita akan share isinya karena itu uh, untuk uh, foundation sebenarnya untuk studennya uh, untuk semua jurusan Apakah biaya level 3 dan 4 sudah include atau ada biaya tambahan lagi oke okay. uh, biaya yang termasuk ini hanya sampai level 3 saja hanya sampai level tiga, nanti yang level empatnya yang uh, ada lagi. Level empat itu sekaligus dengan level lima, biayanya ya 2.400. Nanti itu juga bisa diangsur, bisa diangsur. Uh, ini biaya sampai level tiga. Oke, okay, materi presentasi kita akan share. Oke, okay, termasuk tadi yang dari OBS. Oke, okay, ini ada yang tanya masing-masing benefit perbedaannya. Tiap uh, diploma nanti kami share ya, uh, Abu, untuk uh, ininya apa modul-modul listingnya kemudian learning objektifnya universitas UK yang dipilih tidak harus yang bekerja sama dengan OBS selama itu UK University uh, acceptable semua dengan ini karena of of call tapi kalau di luar UK uh, itu beberapa saja kayak di Amerika di Kanada di Australia ada nah itu mesti cek lagi nanti uh, yang lainnya mesti cek apakah dia terima sertifikat ini tapi kalau di UK most of UK university. Oke okay, untuk anak boarding nanti kita ada uh, ininya teknisnya. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Segitu saja dulu. Uh, nanti bisa dilanjut ya, uh, Ustaz Tinas minta tolong ke WhatsApp saya saja. Azannya oh, sudah oh, terdengar oh, dari oh, sini oh, juga. Oke. Okay. So ya. Yeah. Abu, Abu Mu, yeah, uh, for joining today's e event, yeah, inshallah. And we are also, uh, we also thank all of the pre uh, presenters today, yeah, Ms. Effie, uh, Mustafa Yamin, and Ms., uh, Mr. man yeah, uh, inshallah. For further questions, yeah, we have shared you the uh the parents, yeah. uh all of the information uh, information inshallah later will be shared as well yeah uh, inshallah uh, we're gonna meet again yeah inshallah probably in the next event yeah syukran jazakumullah khairan let's end the the meeting by reciting the dua of kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu allaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, thank you, Abu Umo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, thank you so much for your time.